dong, lo nantang. Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 15 Maret hari ini. Pada saat itu Cornelia telah ditahan untuk sementara. Cornelia diamankan di dalam sel bersama tahanan lain. Para tahanan lain saat itu terlihat tidak suka dengan orang baru yang masuk ke sel. Cornelia pun berusaha bertahan menghadapi para tahanan lain yang berusaha mengganggunya. Fajar sudah dapetin bukti rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian, Mas. Fajar saat itu berhasil dapatkan rekaman CCTV tepat pada saat kejadian Cornelia dan Junior mengalami musibah karena ulah orang-orang jahat tersebut. Roni ketahui hal tersebut dan katakan pada Bu Farah bila Fajar telah dapatkan bukti. Bu Farah pun meminta Roni untuk mengambil bukti tersebut dari Fajar. Apakah Fajar akan berhasil bebaskan Cornelia setelah mendapatkan bukti tersebut? Kita nantikan kelanjutannya malam ini.